رحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تدلوا إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله. صدق الله العظيم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama tingkatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama menjaga daripada lisan kita supaya sentiasa basahkan dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terperasan, yang kita ada terlalai seketika, maka segera kita membasahi semula lidah kita dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat suka dengan seseorang hamba yang sentiasa redha, bersabar dengan ujian yang hakikatnya ditentukan, yang ditetapkan oleh Allah SWT. InsyaAllah hari ini kuliah tazkirah sebelum Jumaat ni, kita sama-sama mentadabur sebuah hadis yang saya akan bawakan. Simple hadis ni, tapi kata Nabi, sesiapa yang mendapati empat perkara berada dalam diri dia, kalau belum kita sama-sama usaha. Kesan dia apa? Kata Nabi, siapa yang mendapati empat perkara di dalam diri dia, maka dia telah mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Juga dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Dia terpelihara di dunia dan di akhirat. Dia akan berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi banyak nasihat, tapi kalau hari ini kita pegang sungguh-sungguh empat perkara yang Nabi nasihat ni, insya-Allah bahagialah kita dunia, pasti akhirat. Selamatlah kita kat dunia, juga di akhirat. Dan pasti kita akan berbahagia di dunia, juga berbahagia di akhirat dengan nasihat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis. Yang pertama kata Nabi, empat perkara yang berada dalam diri seseorang mendapat kebaikan, bahagialah dia di dunia dan di akhirat. Pertama apa tuan-tuan? Pertama Nabi kata adalah seseorang yang sentiasa basahkan lidah dia dengan mengingati Allah. Tuan-tuan, sebenarnya perkara ni bukan begitu sukar. Tak sukar pun, tak begitu susah pun. Cuma perlukan hadir, perlukan kita tahu kelebihan dia, perlu kita sentiasa muhasabah, sehingga sebenarnya kita akan cakap dalam diri kita bahawa memang kita memang kena sentiasa basahkan lidah saya dengan mengingati Allah. Dan ganjarannya Allah Ta'ala kata berbahagia, selamat, berjaya dunia dan akhirat. Jadi sentiasa basahkan lidah kita dengan mengingati Allah. Kan, kalau hari ini khusus hari Jumaat, Nabi kata perbanyakkan selawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Dalam Quran Allah Ta'ala kata sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Kalau untuk kita bukan malaikat, jadi ayat pertama tu macam tak perlu untuk kita, sebagai penyata bahawa perlulah kita. Ayat sebahagian tu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, baru kita. Sebelum tu Allah Ta'ala kata innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna al-nabi, selawat atas Nabi.
Oh, ini satu penyata untuk kita. Jadi apa tanggungjawab kita dengan ayat tu? Allah Ta'ala datangkan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tentang kalau kita jadi orang beriman, masuk ayat ni. Kalau belum jadi, jadi. Kalau jadi orang beriman, masuk dalam ayat ni, insyaAllah berjaya dunia akhirat. Ya ayyuhallazina amanu, sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang beriman, selawatlah ke atas Nabi dengan selawat dan kesejahteraan ke atasnya. Jadi tadi kita kata dalam hadis tadi Nabi kata pertama dia mengingat basahkan lidah dia dengan mengingati Allah. Tapi kalau dalam selawat ni tuan-tuan, complete dua perkara kita dapat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebut Allah dulu. Jadi dalam selawat ni termasuk mengingati Allah dan termasuk mengingati kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam hadis tadi mengingati Allah. Jadi selawat ni adalah complete, kata para ulama. Bahkan kalau seseorang tu tak, dia tak ada zikir lain, contoh dia tak ada zikir lain ataupun dia sibuk dengan zikir selawat saja tanpa dengan zikir-zikir yang lain, contoh, kata para ulama itu bukan memadai, itu dah duduk paling tempat yang begitu tinggi dah. Cuma kadang-kadang kita ni perlukan pelbagai nyanyian, makanan yang berbeza-beza, kerana umumnya manusia ni akan rasa bersifat jemu. Kan, motor ada dua, jam ada dua, cincin semua ada dua lah. Perempuan rice cooker ada dua, pemakan roti ada dua. Padahal ada satu pun cukup lah. Kalau rosak boleh beli lagi tak? Dua juga. Itu paling sikit dua tu. Jadi kalau kita berselawat kata Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wahai Allah. Ha, kita panggil Allah dah tu. Mengingati Allah dah. Wahai Allah, berilah kebaikan, limpahan kurnia ke atas baginda Nabi dan seluruh ahli keluarga. Wahai Allah, kami berterima kasih ke atas kepada baginda Nabi dan seluruh ahli keluarganya. Wahai Allah, kasihanilah, peliharalah, lindungilah Nabi Muhammad dan seluruh ahli keluarganya. Jadi antara maksud hadir selawat tu. Wahai Allah, kami berterima kasih ke atas Nabi Muhammad dan seluruh ahli keluarganya. Ini tentang macam itulah ihtisab di dalam hati maksud daripada selawat tu. Kalau kita tengok pengorbanan Nabi tak termampu untuk dibalasi, dan kita berselawat adalah perintah Allah. Subhanallah, basah lidah dengan mengingati Allah. Kalau bilangan pula, kata para ulama, sepaling minimum untuk kita berselawat berapa tuan-tuan? Tuan-tuan pun ada juga dengar-dengar kan, tapi di antaranya di dalam satu kitab mengatakan minimum kita kena selawat sebenarnya satu hari sebanyak 300 kali. Allahumma salli. Kalau tuan-tuan tak pegang tasbih, untuk tak kira, kita ulang je daripada pagi sampai ke malam, insyaAllah pasti lebih. Kan, kalau kita hitung 310 minit, tapi kalau masa lain kita lalai, rugi juga. Tapi lebih baiklah buat daripada tak buat 300 tu. Tapi kalau contoh kita malas tu, tapi kita baca sebanyak yang kita buat, supaya kita pun tak berasa berpada dengan 300. Dan sepanjang hari kita cuba, kalau kita teringat ataupun terleka, teringat tu selawat, maka kita selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan hadis tadi kata apa? Yang dapat empat perkara ni, bahagia dunia akhirat, cemerlang dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Pertama, lidah yang basah mengingati Allah. Khusus hari Jumaat, afdal juga di antara zikrullah adalah selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kedua apa tuan-tuan? Dapat perkara ni, empat perkara yang ada dalam diri saya dan tuan-tuan, kata Nabi, dia ni bahagia, selamat, berjaya dunia akhirat. Mula-mula zikir, tuan-tuan pun senang nak ingat. Kalau terlupa empat perkara tu, kena letak kat mulut, mulut dah siap basah dengan zikrullah. Kedua, tuan-tuan letak dekat hati, kata Nabi, hati yang sentiasa syukur kepada Allah. Tenang. Apa keadaan syukur? Kalau dapat nikmat baik pun syukur, apa pun keadaan syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Makan sikit syukur, makan banyak syukur, dapat sekian syukur. Tapi hati rasa macam tak cukup lah Ustaz. Contoh tuan-tuan buat satu perkara, dapat sekian angka. Contohlah RM50 ketika satu masa tu. Kadang-kadang kita rasa RM50 ni sikit je. Sebab kelemahan kita tak terus datangkan bila hadir satu nikmat tu dengan syukur, maka senang saja kita tengok orang lain, orang yang lebih rendah pada kita ataupun orang yang lebih memerlukan. RM50 ni masa harga kecil tuan-tuan.
kalau yang memerlukan. RM50 ni dah banyak dah ustaz. Contoh orang minta sedekah kan, kita bagi RM50 dia rasa oh, banyaknya. Yang terima pun rasa banyak, yang bagi pun rasa banyak. Tapi kalau kita dapat RM50 tu dengan mana-mana urusan, dan kita rasa macam sikit pula RM50, Allah, itu macam mana tu? Patutnya syukur ya, alhamdulillah kan. Kecuali lah dalam dah buat kerja yang banyak dapat sikit tu berbentuk kezaliman, satu hal lah. Tapi yang dimulakan Allah SWT, sepatutnya kata hadis ni, dia hati sentiasa bersyukur. Dan kalau kita tengok af'al Allah, perbuatan Allah, datang dapat, tentu dapat 50 ke 10 ke 30 tu, hakikatnya yang mendatangkan kepada kita siapa tuan-tuan? Allah. Jadi sebenarnya Allah yang nak bagi aku sekian ni. Kadang-kadang kita buat sikit dapat banyak pula. Ha, waktu tu tak, sepatutnya kena lebih ingat Allah lah. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Tak, sepatutnya macam tu. Bila kita hati kita rosak ataupun iman kita lemah, kita banyak terima kasih kepada orang yang beri tu pula. Kita teringat je dia. Syukur pada, terima kasih pada orang tu betul, tapi menafikan daripada selain pada Allah, sebabkan ni hak Allah, Allah yang beri pada kita. Jadi sebenarnya saya nak beritahu pada kita semua, apa yang kita dapat, sikit maupun banyak, buruk maupun baik, apa pun kita syukur pada Allah. Kita redha dan kita syukur. Orang yang redha dengan ketetapan buruk dan sebagainya, itu juga di antara orang yang syukur. Sebab kata para ulama, akan ada 1,000 hikmah daripada musibah yang seseorang tu terima. 1,000, kita tak sempat nak kira 1,000 tu apa. Contoh berlaku banjir, berlaku tumbang pokok dan sebagainya, apa pula tuan-tuan berlaku pada diri saya tuan-tuan, kata para ulama, ketahuilah ada 1,000 kebaikan hikmah daripada musibah tu. Ha, kalau kita, Allah Ta'ala listkan suatu tu, kita akan kata ha, bagus lah tumbang ni, lebih bagus tumbang daripada tumbang. Ha, tapi kita punya belum dapat lagi maqam macam tu, kita akan resah, keluh kesah tak? Alhamdulillah, adalah hikmah yang Allah nak bagi kebaikan pada saya. Allah nak ampunkan dosa saya. Ke akhirat bagi tahu dengan semua musibah tu Allah ampun dosa, nanti ke akhirat kita akan cakap lebih baik kalau semua hidup kita timba musibah. Ke akhirat pun nak cakap. Janganlah macam tu. Sekarang ni kita sabar dengan musibah. Dengan musibah dia Allah ampun dosa, angkat balak. Dengan ujian, kita redha, kita ngadu pada Allah, Allah Ta'ala angkat ujian. Ke akhirat nanti dari riwayat ada satu orang ataupun dari riwayat kata satu kumpulan tu, dia akan cakap pada Allah, wahai Allah, kalau boleh satu dekat atas muka bumi dulu, tak ada satu doa saya pun yang makbul. Kat sana nak cakap lah, kat sini kalau boleh makbul lah ya Allah, semua doa saya makbul lah. Doa ni kata ulama ada 5 ataupun 4. Satu dimakbulkan, kedua diberi lebih baik, tiga dijauhkan daripada dia tak dapat sebab dia Allah Ta'ala jauhkan daripada keburukan, dan keempat Allah Subhanahu Ta'ala memberi dia pahala di akhirat. Ada kumpulan, ada golongan yang masuk syurga. Sebab apa tuan-tuan? Sebab pahala daripada doa yang tak dimakbulkan tu diimpunkan begitu banyak sehingga dia layak masuk syurga. Maka dia dan orang-orang lain nampak kata, alangkah indahnya semua doa saya semua tak makbul. Kat sana nak cakap. Sekarang kita dah tahu hadis ni, jadi kata para ulama, untuk memudahkan kita mengamalkan, perbanyakkan doa. Kalau biasa kita doa 50, kita naik doa 100. 50 makbul, 50 simpan ke akhirat. Subhanallah. Sebab doa lama panjang-panjang ni satu amalan tuan-tuan. Pak Imam angkat tangan doa panjang lamanya, ya Allah. Lama kan kita kata lenguhnya dan sebagainya. Kat Mesir tuan-tuan, kadang-kadang kami ajak kat Mesir doa ketika witir tu, tarawih witir 8 ada doa kan, ada witir ada doa. Doa tu saja berapa lama tuan-tuan? 1 jam. Berdiri dan angkat tangan. Ya lenguh turun, naik. 1 jam. Tengok jam, okey. Allahumma hdina, tengok jam. Ah, 1 jam lagi baru sujud. Subhanallah. Macam tu. Kan? Pun ada amalan tu. Dia juga di antara amalan malam ni ada 4 juga. Tuan-tuan nak tahu tak? Tuan-tuan semua dah tahu, di antara saya kabarkan lagi, malam ni ada 4 amalan kata ulama yang diringkaskan untuk kita beramal. Satu, solat yang panjang-panjang. Dari riwayat Nabi sembahyang 5 juzuk ataupun lebih 2 jam, pilih salah satu. Untuk berdiri tu 5 juzuk ataupun lebih 2 jam, pilih salah satu. Baca kulullah tak apa, tapi 2 jam umumnya Nabi buat. Lebih satu, solat yang panjang-panjang. Kedua, baca Quran yang panjang-panjang. Macam Quran lama ni masa dia Nabi beritahu orang asal, aku tahu mana suara mereka kerana mereka ni mengaji di malam-malam hari. Lepas tu apa?
zikir yang panjang-panjang. Zikir Nabi pernah zikir ya Hayyu ya Qayyum daripada malam sampai subuh. Yang keempat, doa yang panjang-panjang. Kalau ada satu jam, 15 minit solat, 15 minit baca Quran, 15 minit zikir, 15 minit doa, 15 minit doa. Tuan-tuan, saya banyak hajat kan, sebut hajat-hajat tu 15 minit, tengok jam. Nanti dilatih-latih-latih sehingga berlama-lama mengadu pada Allah. Sehingga kata para ulama kata, kalau nak mengumpat, nak geram dengan seorang pun, pun boleh di dalam doa mengadu pada Allah. Ya Allah, jiran saya ni macam-macam, hina saya, fitnah saya, saya dah buat baik, dia ada macam-macam. Ya Allah, maafkan saya, kuatkan hati saya, maafkan. Ah, waktu tu mengadu. Jangan orang datang belakang rakam pula kan. Jangan macam tu. Ini masanya boleh mengumpat kata para ulama, tapi depan Allah. Limpat amalan malam boleh dipanjang-panjangkan. Ulang balik hari tadi, pertama mulut yang sentiasa zikrullah. Jangan kadang bila kita terleka je, ya Allah, aku perlu ingat kau ni. Yang kedua apa dia, hati yang sentiasa bersyukur. Apa kau dah bersyukur pada Allah? Ni ada hikmah, ribuan hikmah kata para ulama daripada ujian untuk saya ketika ini. Ini kesabarlah syukur ada. Kalau kita susun tu, kita akan syukur alhamdulillah ini ini ni alhamdulillah alhamdulillah. Tapi tak susun. Yang ketiga apa tuan-tuan, kata Nabi, orang yang dia ni sentiasa menahan sabar ketika ditimpa ujian. Apa kata kita sabar? Apa kata anda sabar? Sabar ni ada tahap ustaz. Kata para ulama, sebenarnya sabar ni tak ada tahap. Tapi kita yang cakap sabar ni ada tahap. Yang keempat apa dia, kata Nabi, kalian dapat apa? Dapat isteri yang menjaga maruah diri, harta dan suami. Jadi untuk dapat ni bukan terus-terus dapat. Dia bermula daripada satu seseorang ayah yang baik akan melahirkan anak perempuan yang baik. Seorang suami yang baik ataupun dia berusaha menjadi baik, maka isteri dia akan perlahan-lahan akan ikut. Tuan-tuan buatlah, tak percaya cakap saya. Tuan-tuan hari-hari semayang, lama-lama tuan-tuan akan nampak juga dia semayang. Kalau dia tak semayang lah, hari-hari tuan-tuan buat semayang qabliyah, dia pun mungkin tak pernah buat qabliyah, lama-lama dia akan buat. Hari-hari tuan-tuan baca Quran, seminggu tuan-tuan baca Quran kat rumah, contoh kalau masa saya tak baca Quran kat rumah, hari yang ke-8 pasti dia akan buka Quran baca. Umurnya macam itulah. Jadi untuk menghasilkan pasangan yang soleh ni, kata para ulama, adalah bermula pada diri kita. Seorang ayah kepada anak, seorang suami kepada isteri, ni punca kata para ulama, rosaknya wanita atau kebuk, rosaknya dunia ni kerana rosaknya wanita. Rosaknya wanita kerana rosaknya orang lelaki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Empat perkara tadi lah hadis Nabi tadi, Nabi kata dapat empat perkara ni, dapat kebahagiaan dunia dan di akhirat. Tuan-tuan simpan dalam ingatan, dalam sanubari. Dan kita sama-sama usahakan sentiasa mengingati Allah SWT. Apa pun keadaan, tuan-tuan tengah naik kereta, tuan-tuan ada 10 perancangan. Diam, susun-susun. Sebelum sampai 10 perancangan tu selesai masalah. Oh ni aku akan buat macam ni, macam ni, macam ni. Mengingati perkara dalam keadaan buat urusan lain. Orang beriman buatlah urusan apa pun, sentiasa bersama dan mengingati Allah. Tengah main bola gol, alhamdulillah, lupa teringat Allah, sujud sebagainya. Ingat pada sentiasa mengingati Allah. Terleka, terlalai sejak, oh perlu ingat Allah. Kedua syukur, sentiasa apa keadaan, syukur alhamdulillah. Walaupun belum tu dapat ujian, belum terus nak syukur, tapi ingat sebenarnya aku perlu syukur. Latih sehingga murtah, tenang. Orang macam kata tenang hati akan tenang, redha akan tenang. Badan apabila di ujian, sabar, sabar, sabar. Di belakang ujian tu ribuan kebaikan Allah nak beri. Yang keempat, untuk lahirkan anak yang baik perempuan maupun pasangan yang baik, bermula pada diri saya dan tuan-tuan. Boleh insyaAllah tuan-tuan yang baik pada Allah, lemah pada kelemahan saya. Mungkin Nazim ajakkan akan buat pengumuman. Nanti kita bagi tumpuan dalam khutbah dengan penuh perhatian. Niatkan kita dapat kebaikan. Kita niat, ya Allah bagi aku 1-2 mutiara setiap kali khutbah aku dengar. Nanti Allah Ta'ala akan bagi 1-2 pun cukup daripada setengah jam terdengar. Kita bawa balik bekalan untuk kehidupan baki, kehidupan kita. Dan akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.